Hikmah yang ke-94 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, warubbama qadha 'alaika adh-dhanba fakana sababan fil wusul. Artinya, dan kadang-kadang menetapkan Allah Subhanahu wa taala atas engkau suatu dosa, maka jadilah dosa itu sebab pada sampainya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang kepada kecintaan Allah, tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah, tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang ke surganya Allah, tetapi ada pula dosa yang menyampaikan seseorang kepada kecintaan Allah. Ada satu dosa yang bisa menyampaikan seseorang kepada makrifatullah. Ada dosa yang bisa menyampaikan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sebagaimana taat itu bisa menyampaikan seseorang ke surganya Allah, maka dosa pun bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dosa yang bisa membawa kita kepada ma'rifatullah? Bagaimana dosa yang bisa membuat seseorang itu dicintai oleh Allah? Bagaimana dosa yang bisa menyampaikan ke surganya Allah? Idza aznabal 'abdu dzamban fa khafa rabbah wa taba wa ahsana taubatah fasara sababan fil wusul ila mahabbatihi wa safwatihi wa jannatihi. Apabila berbuat dosa seseorang hamba akan suatu dosa, apapun dosanya, maka dengan sebab dia berbuat dosa itu, dia menjadi takut kepada Tuhan. Lalu dia tobat, membaguskan tobatnya. Nah, maka jadilah dosa tadi sebab yang mengantarkan dia kepada kecintaan Allah, pilihan Allah, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu dulunya kada pernah takut kepada Allah. Begitu dia memperbuat satu dosa yang besar, timbul di hatinya ketakutan kepada Allah. Timbul satu kesedihan dalam hatinya. Timbul suatu kehinaan yang besar dalam dirinya. Lalu dia tobat kepada Allah. Nah, maka dosa yang tadi penyebabnya itu tobat, membaguskan tobatnya, maka itulah yang menyampaikan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Ujar Nabi, ada dosa yang membuat seseorang yang berdosa itu masuk surga. Ada dosa, ujar Nabi, yang membuat dia masuk surga. Qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Ujar para sahabat. Bagaimana dosa bisa masuk surga? Qal Rasulullah menjawab, la yazalu taiban paran minhu khaifan rabbahu hatta yamut fayudkhilahul jannah. Senantiasa dia tobat, lari dari dosa,
takut Tuhannya sampai dia mati, maka dia masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam bentuk baik taat baik dosa itu bisa mengantar ke surga. Ada orang yang wiridnya mengingat dosa. Orang lain tahajud, orang lain berzikir, orang lain baca macam-macam bacaan. Ada inya kada. Inya malam itu duduk mengatakan, dahulu aku merampok. Dahulu aku merampok. Sedih, menangis. Itu aja amalannya. Dahulu aku pernah mencuri ampun orang. Nah, hinanya aku menangis. Ini pekerjaannya mengingat dosa aja. Nah, mengingat dosa aja pekerjaannya. Menangis, ingat dosa menangis. Nah, ini dosa itu yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau seringkali menangis, menangis. Ditanya oleh kawan-kawannya, "Mengapa engkau wahai Umar menangis?" "Aku ingat dulu pernah membunuh anak perempuanku hidup-hidup." Nah, Sayyidina Umar waktu masa dahulu jahiliyah pernah membunuh anak perempuan yang masih hidup, dimasukkan ke dalam tanah, mati. Lalu Sayyidina Umar bila ingat itu menangis, ingat itu menangis. Nah, ingat suatu dosa apabila ditangisi, maka itu menjadi sesuatu yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa lalu kita sedih, kalau kita menangis, itu jadi sesuatu yang bernilai pahala besar di sisi Allah. Bisa lebih besar daripada bacaan-bacaan yang belum tentu baik, belum tentu khusyuknya, belum tentu benar adab-adabnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi kita, bahwa ada dosa itu yang membawa seseorang ke surga. Ingat dosa menangis, ingat dosa sedih. Nah, dosa ini yang mengantarkan dia kepada surga. Dosa ini yang mengantarkan dia kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa alamatul mudhnibi ta'ib al-muhsini taubatah ay yufarika ashab as-suru wa ay yakuna musta'idan lil maut mujtahidan ala ta'ati rabbih مستدركا على ما فات من طاعة ربه مطالبا للحلال والرضا على من ظلمه من عباده. Tanda orang yang berdosa yang taubat, yang membaguskan taubatnya, pertama tandanya bahwa dia menjauhi kawan-kawannya yang jahat. Tanda orang yang tobatnya bujur, tanda orang yang tobatnya itu bagus, tanda orang yang tobatnya itu diterima oleh Allah, pertama dia menjauhi kawan-kawannya yang jahat. Menjauhi orang-orang yang menjadi sumber kutukan Allah. Menjauhi orang-orang yang menyebabkan dia mendapat percikan daripada laknatnya Allah. Kalau yang kita kawani, orang yang disayang oleh Allah, kita akan dapat percikan rahmatnya Allah. Kita akan dapat percikan berkah dari Allah. Walaupun kita duduk di samping orang yang disayangi Allah, walaupun kita guring kada beribadah, tapi di samping orang yang dicintai Allah, maka rahmat Allah itu sampai kepada kita. Berkah Allah akan sampai kepada kita karena kita berada di dekat orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian halnya kita duduk berdampingan dengan orang-orang yang selalu dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah.
duduk kita di sampingnya, walaupun kita tidur, walaupun kita tidak berbuat seperti perbuatannya, tapi kita dapat dapat sawabnya, sawab kada baiknya, dapat sawab kada baiknya. Nah, jadi misalnya kita duduk bertatai lawan orang nang, dimusuhi Allah, dimurkai Allah, disimbur kangon banyu panas, ngarang bertatai duduk, takana juga kita percikan-percikan banyu panas itu. Nah, jadi tanda orang yang tobat, yang membaguskan tobatnya itu, pertama dia mesti jauh dulu dirinya dari orang-orang yang jahat itu. Jauh dari orang-orang yang jahat. Yang kedua, tandanya orang yang membaguskan tobatnya itu bahwa dia mempersiapkan diri untuk kematian. Mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, bila kita kada mempersiapkan diri untuk kematian, tentu kita akan mengalami kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan. Kematian itu mulai sakaratul maut, ada persiapan khusus yang diajarkan Rasulullah. Menghadapi munkar nakir, ada persiapan khusus supaya bisa lulus dari munkar nakir. Dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar yang sangat panas, itu ada persiapan khusus agar kita bisa terhindar dari panasnya waktu itu. Menghadapi pertimbangan amal, menghadapi titian, itu semua ada persiapan-persiapan agar bisa selamat sampai ke tujuan surga Allah. Nah, orang yang tobatnya benar, orang yang tobatnya diterima Allah, dia mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang demikian tadi. Yang ketiga, mujtahidan ala ta'ati rabbih, dia bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mustadrikan ala ma fata min ta'ati rabbih, dia memperdapati atas yang keluputan daripada taat kepada Tuhan. Dulu kada sembahyang, dikadanya. Dulu kada puasa, dikadanya. Dulu kada bayar zakat, kada cukup bayar zakat, dikadanya. Ini tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Tanda orang yang dosanya itu membawa dia ke surga. Taubat, taubatnya bagus. Nah, taubat yang bagus itu antara lain adalah memperdapati yang luput daripada Tuhan. Sembahyang dulu banyak ada sembahyang, diperdapati, dibayar. Zakat dulu kurang dari sebenarnya, sekarang bayar. Puasa dulu kada puasa, bayar. Ini tandanya orang yang membaguskan tobat. Mutaliban lil halal war ridha 'ala man zalamahu min 'ibadi, menuntut halal ridha atas orang yang pernah dia zalim dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, dulu pernah itu kusakiti, datangi minta halal, minta ridha. Dulu itu pernah ku aniaya, datangi minta halal, minta ridha. Dulu duitnya itu pernah ku ambil, minta halal, minta ridha. Dulu pernah minum di warung kada bayar, datangi ampun warung, minta halal, minta ridha. Dulu wadai tiga bepadah dua, datangi minta halal, minta ridha. Tanda membaguskan tobat itu. Jadi kalau hanya sekedar menyesal, berhenti, bercita-cita kada berbuat dosa lagi, tapi kada ada membayar, nah, kada memperdapati, kada minta keridhaan, itu tobatnya tentu tidak bagus. Tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apabila kita berbuat satu dosa lalu tobat, dibaguskan tobatnya, maka dosa tadi akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakam min waliyyin min awliya illah kana mujaniban ta'ata rabbih summa taba wa ahsana taubatah fasara ila ma sara ilaih.
Berapa banyak wali daripada wali-waliullah yang dulunya jauh daripada taat kepada Tuhan, kemudian tobat dia, membaguskan tobatnya, akhirnya jadilah mereka kepada sesuatu yang jadilah mereka kepadanya. Tidak sedikit wali-wali Allah itu nang asalnya orang ini sangat jauh dari Allah. Tidak sedikit wali-wali Allah nang asalnya dulu ahli maksiat kepada Allah. Tapi karena mereka menyadari kehinaan dirinya dengan maksiat itu, lalu mereka tobat, membaguskan tobat, akhirnya mereka jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Misal Fudail bin Iyad contohnya, yang terkenal sudah kisahnya. Karena syatira, dulunya perampok. Kemudian tobat, membaguskan tobatnya, maka jadilah dia min kibaril aulia, aulia besar. Wamislu Utbatul Ghulam, Utbatul Ghulam kana munhamikan fisyar, dulunya tenggelam dalam kejahatan, minum-minuman, perjudian, perempuan dan lain-lain. Summa taba, kemudian tobat, wa ahsana taubatah, membaguskan tobatnya, fasara minal aulia, jadilah dia aulia Allah. Napa zambu iza awrasa khawfan minallah wa taubah khairun min ta'atin awrasat amnan wa ujbah. Maka bermula dosa apabila menimbulkan ketakutan kepada Allah, menimbulkan tobat, maka dosa itu lebih baik daripada taat yang membuat dia merasa aman dan ujub dengan dirinya. Ini dosa, maksiat, tapi mbak itu ini takutan lawan Tuhan, takutan lawan Tuhan, lalu nya bertobat. Nah, dosa tadi lebih baik daripada taat, yang mana seseorang dengan taat itu menjadi merasa aman dirinya, merasa pasti ke surga, merasa dirinya ahli surga, takjub dengan dirinya. Nah, itu taat lebih hina daripada maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi taat itu yang dipandang Allah isinya. Dosa dipandang Allah isinya. Nah, kenapa taat itu menjadi mulia? Karena isinya taat itu adalah ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu sama dengan kehinaan. Jadi kalau kita berbuat taat, kalau diri kita merasa menjadi hamba Allah, diri kita merasa hina, diri kita merasa butuh kepada Allah, nah ini taat-taat yang bermakna di sisi Allah. Taat yang diterima oleh Allah. Kenapa maksiat itu menjadi musuh Allah? Kenapa dosa itu menjadi hal-hal yang merugikan seseorang? Karena di dalam dosa itu ada inat, ada ingkar kepada Allah. Di dalam dosa itu ada kesombongan seorang hamba kepada Allah. Lalu dosa itu mendatangkan siksa. Jadi sebenarnya bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang hakiki oleh Allah, itu isinya. Bukan zahir perbuatan taat, bukan zahir perbuatan dosa, tetapi isinya yang dipandang oleh Allah. Kalau perbuatan taat tapi isinya kada sesuai, taat tapi isinya angkuh, isinya sombong, isinya ujub, taat ini tidak akan punya arti apa-apa di sisi Allah dan tidak akan memberi manfaat kepada orang yang berbuat taat itu. Nah, demikian dosa. Kalau dosa ini dalamnya berisi kehinaan, dosa ini berisi bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah, maka dosa ini menjadi sesuatu yang menyebabkan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan dosanya,
bukan taatnya yang dipandang Allah, tapi isi dari keduanya itu. Sebagaimana berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, ma'siyatun awrasat zullaw waftiqara khairun min ta'atin awrasat izzaw wastikbara. Maksiat tapi menimbulkan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah lebih baik daripada taat yang menimbulkan kemuliaan dan kesombongan. Ini maksiat pekerjaannya, ahli maksiat orang ini, tapi dalam hatinya itu dia merasa sangat hina, dalam hatinya dia merasa sangat jauh dari Allah, dalam hatinya dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah. Nah, ini lebih baik daripada orang yang tahajud, sembahyang, macam-macam, tapi dia merasa dirinya besar, merasa dirinya ini sombong, merasa dirinya ini angkuh, ujub, dan sebagainya. Karena bertentangan dengan buah, dengan isinya tadi. Taat bermanfaat kepada kita, dihargai oleh Allah bila taat itu berisi ubudiyah, kehambaan. Kehambaan artinya kehinaan. Nah, dosa itu menjadi penyakit, dosa menjadi azab bila isinya keangkuhan, bila isinya keangkuhan, keingkaran. Nah, apabila dibalik, yang dipandang itu isinya. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan orang, al-jahil al-mutawadhi' lillahi ta'ala khairun minal 'alim awil 'abid al-mutakabbir. Orang jahil, kada punya ilmu, tapi dia tawadhu. Tapi dia tawadhu. Dia merasa kebodohan dirinya, dia merasa kehinaan dirinya. Si jahil nih, itu lebih baik daripada orang alim atau ahli ibadat yang sombong. Yang sombong. Ilmu itu bisa bermanfaat kalau membuahkan. Membuahkan apa? Membuahkan kehinaan diri kita. Membuahkan kebesaran Allah Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu banyak tapi kada membuahkan itu, ilmu kada ada manfaatnya. Kada ada manfaat. Al-asi al-mutazallil khairun minat-ta'il mutakabbir. Orang yang maksiat kepada Allah tapi dia merasa dirinya hina di sisi Allah, merasa dirinya lebih hina dari orang-orang lainnya, itu lebih berharga di sisi Allah daripada orang yang taat namun dia merasa besar. Taat tapi sombong. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang kemaksiatannya itu lengkap. Ia penjudi, pemabuk, penjina, macam-macam lah kemaksiatannya. Dan demikianlah pekerjaan pemudanya setiap hari, selalu maksiat. Sehingga disebut ini bambungnya Bani Israel. Suatu hari si bambung Bani Israel ini duduk, melihat lewat di jalan itu ada seorang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Si ahli ibadah ini berjalan, awan menaungi di atasnya. Nah, karamatnya si abid ini, kemana dia pergi, awan itu mengiringi. Nah, si bambung tadi melihat, oh, itu orang ahli ibadah, oh, hebatnya, mulianya dia, awan aja menaungi kemana berjalan. Aku maka berbuat maksiat, aku berbuat dosa, hinanya aku di sisi Allah. Hinanya aku di sisi Allah. Lalu dalam hatinya terbuka, aku ingin mendatangi si abid tadi, barangkali aku ada dapat berkatnya, barangkali ada dapat syafaatnya.
Maka si Bambung tadi jalan mendatangi si Abid tadi. Si Abid tadi duduk, si Bambung tadi duduk di sampingnya si Abid tadi. Si Abid no ahli ibadah ini melihat dihiga, oh ini pemabuk dihiga aku nih, penjudi, penduduk betetai aku sini, kumu ani, tinggalkan aku, jangan berparak sini. Jangan berparak sini, kamu jauh pada sini. Kalau cucuk betatai aku macam itu, kalau pantas orang seperti ini betatai duduk lawan inya. Nah si Abid ini menampakkan kebesaran dirinya, sedangkan si Bambung tadi menampakkan kehinaan dirinya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi di masa itu. Isi wahyunya, wahai Nabi, sampaikan kepada Abid itu bahwa seluruh amal ibadahnya aku hapus, aku gugurkan karena kesombongannya. Dan sampaikan kepada si Bambung tadi, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini suatu contoh bahwa maksiat yang kita perbuat bila mana diiringi dengan kehinaan diri, diiringi dengan jauhnya kita dari rahmat Allah, berbuat maksiat merasa diri hina, merasa diri tersisih dari Allah, itu lebih baik daripada kita sembah yang puasa tapi kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu menunjukkan bahwa amal ibadah yang kita perbuat itu tidak bernilai, tidak ada harga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lain isinya. Mestinya taat itu isinya tawadhu, taat itu mestinya isinya kehinaan diri, taat itu mestinya isinya ada membesarkan Allah. Nah, bukan membesarkan diri sendiri, bukan menghinakan orang yang kada taat. Nah, bila taat itu sesuai isinya, tentu akan sangat dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bila kada sesuai isi, taat akan hanya menjadi nama taat, tapi harganya, nilainya nol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-40, yang ke-94 ini, bahwa ternyata ada dosa yang bisa membawa kita ke surga. Dosa macam apa? Dosa yang disesali, dosa yang menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita merasa hina. Nah itu dosa yang membawa kita kepada keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian selanjutnya hikmah yang ke-95 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.